You are now listening to the number one podcast in Sabah. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat, minuman botani formulasi terkini diperkayakan dengan pelbagai khasiat. Zat, minuman botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda, terutamanya di time puasa ini. Alright. Ya, botani. Harga sebetul Zat adalah RM65 yep. sahaja. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out. Ya, betul. Dan kita pangkis bersama-sama. Kihoi. Tiga lelaki, dua bapa, satu bujang. Podcast pertama paling litik kurang. Sama nomor satu, yang lain boleh pulang. Info terkini, tajuk best paling mana. Si kado botak janggut lebat, tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawan. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awan. Kami cermin, kami ranking, jom jadi kawan. Dan yang dekat, mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam tiga abiul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast, that's stupid. Jangan jauh, jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella, ciao, hey, ciao, bella, ciao. Yo, what up people, saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Legit. Dan bertemu kita di season 11, episode yang keberapa nih, Ken? Keberapa nih? 4, 5, 6, ke-7. Should be. Yes. 4 with Baki Gan, 11. Season 11, episode 4. Baki. Mm-mm. Baki Zainal, right? Baki Zainal, yes. So we have, previously we have Danish on 5th. Yep, man. And Adam Shamil on 6th. Yep. And kali ni yang ketujuh lah. Ila, oh, mau habis season 12, 11 sudah. Kita mau masuk ke season 12 sudah. Laju. Lajunya. Nasib terasa. But coming to podcast media industry lah. Why kita mau cerita pasal podcast dulu sebelum kita convert a bit to the radio. So kita ada guest hari ni. Yeah. So kita kasih intro-intro dulu sikit. We are on our third year. 3 tahun sudah bersama dengan Spotify lah. Yeah. Dan juga di seluruh podcast punya platform. Yes sir. Dan we started masa pandemic juga. Memang kita kira-kira mau buat online radio, but tapi what the heck man, kita dapat pula buat on Spotify, which is better. What the Dan saya terpaksa cakap balik to the listeners yang sudah boring. I'm sorry, tapi untuk kita punya guest lah. Yeah. We're coming to 24,000 stream on Spotify. And kita ada good analytics lah. Yeah. Yeah. So that's why kami claim yang kami Kinabalu Podcast ini number one podcast in Sabah. Yeah. Which is ada juga orang lain, tapi we are the most consistent one. Mm-hmm. We are the most yang orang bilang active and try to be sustained lah in the industry. We try to be consistent in the things that we do. Yeah, correct. Then talking about podcast, kita juga ada the radio scene. Mm-hmm. Which is kalau di Sabah ni kita ada macam local Sabah. Kita ada masalah untuk sebut kita ada Era, kita ada KK12 FM, yeah. Kita ada Kupi-Kupi. Yeah, ini yang saya tahu lah, selain daripada the local Sabah FM and so on. Mm-hmm. Tapi hari ni kita ada special guest. Lama sudah on the list. Lama sudah saya kontak dia ni. Di dalam lumpur sudah saya menanya dia ni. Lumpur. Saya macam on the in the mud sudah macam. Come on, let's do it. Bukan saya pushy, tapi macam kasih. Oh, kalau dengan timing ni, insyaAllah kalau rezeki dia adalah Adnan Era lah di sini. Ladies and gentlemen, please welcome Adnan Era. Yeah, what's up everyone? Wow. Welcome to the studio, man. Thank you so much. Betul-betul rasa excited. Yo, kami pun bro. Sebenarnya untuk berada di apa ni orang bilang podcast number one Sabah. Oh, yes. Oh, yeah. Ui, tapi, kau kasih hype ui. Tapi yeah, radio number one Sabah. Yeah. Come on, yeah, man. That's why lah, macam rasa orang cakap sangat connection. Bangga. Sebab yalah, podcast number one and radio number one. Yeah, betul, itu dia. Wow. Tapi DJ number one sini, kita belum tentu the DJ number one lah. Kita banyak mau belajar dari kau ni, Bon. Ay, jangan gitu. Anyway, kalau dalam podcast punya scene, dia panggil host ataupun dia panggil
podcaster. Yes, podcaster. Kalau seorang podcaster dia tidak panggil DJ, tapi it works the same way. Yeah, sama betul. Juga sebagai orang bilang presenter, menyampaikan sesuatu wadah-wadah yang menarik bagi hal-hal telinga. Yeah. Betul. Dan juga memberikan positivity dan vibe yang kenangan terindah apabila kita tidur nyenyak malam ini begitu. Wow. Ya, dalam tak dalam. Konsep dia samalah. Maksudnya kita ni pencerita. Betul. Storyteller. Betul. Wow. Ladies and gentlemen, saya sangat berbangga kerana ada Nira di sini. Lama sudah saya betul-betul mau panggil dan kami bincang sama producer juga and Kenny. And wah, bila mau ada Adnan yang kita mau panggil Adnan because dia ada vibe. Always can. Bila you know, okay, ini terus terang lah saya cakap. Kita ada previous DJ di Nira and everything. Dan one of the DJ yang saya rasa yang I can really vibe adalah Anan. Bukan to, not to objectify yang the rest, tapi I think Anan ada personality yang really down to earth, yang di Instagram dia sendiri pun he's being himself, which is good. Yeah man, yeah. Thank you so organic. Much. Thank you. Nah, selain daripada itu Ken, untuk makluman kepada pendengar-pendengar semua yang dan juga yang di TikTok. Kalau kamu dengar di Stadium Likas lalu tu, this is Stadium Likas tu. Tontonan perempuan pada malam ini. Dialah suara itu. Kadang-kadang rasa macam diri terlalu rakus. Okay. Rakus lah. Macam everywhere Adnan. Macam gila kuasa lah. Seperti macam jangan teruskan. Okay, Adnan, kita mau berkenalan sama kau. Kita first part ni kita satu. Kita selalu kita punya podcast ni ada 3 parts. Okay. So tadi sebelum previous day kami make it shorter. 3 parts juga tapi shorter. Yeah. With Adnan hopefully dia boleh santai. Terus balik ni terus sahur terus tidur. kita mau kenal Adnan. Okay. Adnan, where are you from? Kau ni berapa umur sudah? Anak berapa? Anak kucing. Maksud anak kucing berapa sudah? Girlfriend ada berapa? Okay, cuba cerita sebab sedikit bro. How to start ah? Actually saya mungkin ramai yang tak tahu. Okay. Kalau di social media rasanya ramai yang ingat saya ni sebenarnya daripada Tawau. Okay. Most of orang ingat saya dari Tawau. Tapi sebenarnya saya originally from Keningau. Keningau. Orang Keningau in the house guys. Yes. Saya betul-betul pure Keningau. Di mana kau di Keningau bay? Tapi walaupun saya orang Keningau, tapi saya bukan berbangsa dusun. Okay. Oh. Saya sebenarnya original Bugis. Alright. Oh. Jawa. Okay. Dan saya ada IC. Saya ada IC bro. Aku tidak dapat macam mau sambung ni. Kira macam stereotype lah kan orang. Tapi betul kan? Stereotype. Tidak semua orang Bugis ada IC. Maksudnya. Iyalah. Kita kenapa? Kita tolak ya. Okay. Tapi jap. Ada IC dan lahir di sini. Iya, dan lahir di sini. Dan sudah berketurunan di sini. Tapi dulu dengar cerita, ini dengar cerita lah kan. Di sini anything can talk kan. Boleh cakap apa-apa kan. Go ahead man. Sebab dengar dulu. You can fuck it here. Di Tawau, dengar cerita banyak jual. Dan saya rasa surat beranak anda betul kan? Ya, betul kan? Dan saya rasa mungkin dulu mamak saya pun beli juga lah. Saya rasa. Okay. Dia buka opening untuk Mat Sabar itu. Dia stand up with Mat Sabar yang baru recently. Dia ada stand up material. So good man, you're so good man. Special lah untuk listener Kinabalu podcast kan? Betul. Kau ada tulisan stand up comedian. Tapi itulah kita sambung lah kan. So saya originally from Keningau. Lahir di Keningau. Yang ada IC tapi kasih tahu. Itu kita sudah tahu tadi. Memang kan? Ada. Kalau anda macam kau jadi DJ kan. Betul. And sekolah rendah di Keningau. Okay. Sekolah biasa, sekolah kampung. So sekolah menengah pun di Keningau. Dia cerita mungkin kita pendekkan sedikit lah kan. So saya habis SPM dulu. Saya masuk form 6. Okay. Ini mungkin boring sikit lah kan. Tidak. Masuk form 6 and then dah habis. Okay. 6 rendah. Kan dulu kalau dulu 6 rendah 6 atas kan. Ya betul. Dah habis masuk form 6 ujung tahun tu habis 6 rendah. Saya masuk UiTM. Okay. UiTM Sabah. Alright. Jadi kalau yang mungkin listener UiTM, UiTM di hatiku. Itu dia. Saya tahu ni saya terus orang kau saya putung kau sekejap cerita kau ni. UiTM punya lagu tu was dibuat oleh Sahar Sahadi Hashim. Yes. Itu dulu saya punya lecture di UMS. And the vocal is my vocal. Wow. Kau biar betul. Yes. I still remember the song. Yes. Usaha takwa mulia. Kau tengok. Betul lah. Yeah man. Okay. Alright teruskan. Okay. UiTM. Flex. UiTM.
Tidak habis. Tidak habis. Tidak habis juga. Okay. Satu part saja. So part one only di UiTM, and then saya dapat full scholarship di Al Bukhari International University. Fuh, hold on. Di mana tu Al Bukhari? Di mana tu, bro? Dia kedengaran macam gempa kan? Dia kedengaran seperti Dubai. Tak jauh, dekat Kedah ya. Dalam negara. Actually di Kedah. Masa tu Tan Sri Bukhari dia buat satu yayasan. Okay. Dia bagi universiti untuk pelajar-pelajar yang cemerlang dan miskin. Oh. Betul. Okay. So dia full scholarship. Aku kadang-kadang mau tahu dia buat joke apa. Nah, betul. Ini betul. This is serious. Alright, okay. Okay, okay, okay. So universiti tu kalau yang Malaysian cuma boleh masuk dengan syarat kau miskin. Oh, man. Okay. So masa tu saya dapat masuk sebab dalam borang dia minta gambar rumah, bro. Like seriously. Huh? What the fuck? Dia minta gambar rumah, gambar dapur. Betul lah. Depan rumah betul. Dan masa tu saya guna gambar cousin saya. Sebab cousin saya miskin. Tidak, actually ujungnya siapa? Okay, it's like this actually. Okay. Saya miskin. Okay. Tapi cousin saya lagi miskin. Jadi saya pakai gambar dia. Yeah. Untuk memudahkan dapat. Okay. Oh. Tapi kau silap, bro. Sebab cousin kau punya cousin tu lagi miskin. Mungkin scholarship lebih tinggi. Silap kau. Tapi cousin saya tu tidak dapat masuk di tempat yang sama saya masuk. Oh. Sebab dia tidak IC. Oh, okay. Sambung. Aduh. Okay, so habis cerita di Al Bukhari. Actually saya ambil foundation studies. Okay. Foundation ini muka bukan lah. Bukan. Foundation studies program. Alright. Okay. Actually I can speak English very well. Oh, wow. Because amazing. One of the dia punya requirement, you have to be very good in English. Oh, wow. Saya ada tengok kau punya video yang kau pergi dorong yang balik kampung, lawat kampung apa tu? Era tu kan. Kau balik Keningau dan saya tahu lah kau dari Keningau sudah. Saya ingat dia dari mana? Saya pernah terfikir yang kau ini akan sebab kau selalu buat video konten-konten yang daripada Tenggara kan? Iya, yeah, betul. So saya tidak terfikir pun kau dari Tawa sebab saya tahu macam mungkin maybe Ranau, saya bilang gitu. Yeah. Saya ingat maybe Ranau. Oh. Pokoknya dia kenal bila ada tu video baru saya nampak rupanya Anan dari Ranau. Dari Keningau. Oh. Okay. And dia pergi sekolah dia, lepas tu dia kena tanya saya, cikgu dia rupanya dia pandai. Jadi pendekan cerita di Al Bukhari, dalam 2 tahun macam tu saya di Al Bukhari, masa tu habis. Ni kali habis lah. Habis, okay. Habis foundation study program, and then saya paksa repeat maths 3 kali jugalah. Oh, okay. So saya memang benci numbers, okay. Tapi saya suka duit. Okay, betul. Terpaksa lah. Masa tu Al Bukhari dia stop sekejap, dia renovate the place, dia renovate the university, and kami dipindahkan ke UUM masa tu. Oh, I see. Jadi untuk Sintok Kedah. Jadi untuk sambung degree tu memang dia sambung di UUM juga. UUM. Tapi that time I have to quit. Oh, okay. Sebabnya ini bukan punchline lah. Okay. Jangan ketawa. Okay. Sebabnya my mom passed away. Oh, okay. Yeah, ini serius. Oh. Betul. Sorry to hear that, man. Yeah, betul. That time saya macam lost motivation, berhentilah gitu. Aku nak mau kata yang tu. Aku punya bapa pun sudah pas away. Aku nak mau yang tu. Tapi aku mau kata yang sebelum tu. Yang dia bilang this is not joke. Ini bukan punchline dia bilang. So itu aku terpaksa ketawa lah. Itu saya macam yang. So itu tak perlu kau. Iya, itu. Jadi sorry to hear that. So my mom passed away that time, and then masa bila ni, bro? Tahun berapa ni? 2013. 2013. Okay. And yang lagi mendidikan dia meninggal time pagi raya. Oh no. Oh, okay. So the whole Ramadan tu memang struggle. Okay. Masa tu saya study and then tengah pikir lagi macam mana mau ni mamak saya tengah di hospital time tu di Queen 2 masa tu. My mom is patient for cancer hati. Heart cancer. Stage 4. Okay. So memang itulah. Begitulah saya berhenti and then balik pergi di Keningau, saya kerja KFC. Serius, bro? Iya. Yeah, okay. KFC. Hold on. KFC yang di mana? Di satu saja KFC? Both KFC Keningau saya sudah pernah kerja. Okay. Yeah. Saya senior KFC Keningau. Satu yang dekat, yang satu dekat Petronas. And the other one is dekat Padang Bandaran. So masa tu macam yang lost kan. Macam okay, tak apalah kerja KFC gitu kan. Lepas tu tiba-tiba pula macam rasa macam boring pula kan, macam kerja begitu. Yeah. So try lah jadi guru ganti. Masa tu pergi PPD, gamble, tak tahu apa-apa, cuma pernah dengar-dengar, ada guru sandaran tidak terlatih, GSTT dia call it. GSTT, ada guru sandaran tidak terlatih, try lah kan. Pergi sendiri, jumpa ada pegawai sendiri, cincong-cincong, goreng-goreng dia sikit.
Kasi tengok Al-Bukhari International University. Macam Dubai, okay. Okay, dia bilang. Boleh dia tunggu. Okay, dia nak minta kitchen, dia dapat dapur, dia nak minta. Dah, dah. Nah, okay, okay. Satu je dia tengok. Ada isi, okay. Okay. Boleh. Okay. Oh, simple je. So, sempat mengajar lah? Sempat mengajar. Masa tu saya actually prefer kalau dia bagi English punya subject lah. Okay, sebab correct, correct. Masa tu tengah-tengah high lagi English high kan. Macam umpama English tu, time tu ganja lah. Macam weed lah begitu kan. Yang highly educated. Tengah-tengah lah. Highly educated lah masa tu. Sekarang dah berapa sudah? Memang sekarang ada sekarang macam dia macam kangkung sikit kah? Macam kebodohan tu ada sikit. Mesti ada. Kita nak perfect kan. Jadi masa tu dapat lah jadi cikgu. And then berapa lama bro? Dia call masa tu PPD call. Hello Adnan, boleh datang besok lapor diri di SK Banjar. Dia cakap SK Banjar Kini, which is sekolah rendah. Yes. So sampai sana dengan bergaya, pakai baju kemeja, semangat. Tiba-tiba sampai di bilik guru tu, guru besar tu, assalamualaikum ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya start confused sudah. Okay, tengok belakang tiada orang, memang saya. Dia assalamualaikum ustaz dengan saya. Saya masuk, dia bagi RPH, rancangan pembelajaran harian punya buku. Betul. Rupanya saya menggantikan seorang ustazah yang bersalin. This is serious bro. Oh my god. Pendidikan berapa? Islam. Okay. Tadika derja 1, derja 4, derja 6. Mengharapkan so, English dapat tu. Kau sempat jadi ustaz ke ni kan? Masa tu aku macam oh my god. Memang tak boleh elak sudah masa tu. Memang tak boleh elak macam mau tolak pun. It's my experience juga lah kan. Macam apalah jangan tolak lah. Sebab saya sebenarnya cita-cita jadi cikgu. Tapi tak dapat-dapat jadi cikgu sampai sekarang. Tapi Tuhan bagi rasa juga jadi cikgu. Tapi jadi ustaz lah tapi. Actually kalau kau di JCT terkini ada ambilan tau. Yang pernah JCT. Boleh tu. Why not try? Why not? Mungkin lah. Tapi kan? Itulah dia ambil JCT kau. Macam kau, oh dia pernah jadi ustaz. Oh, alhamdulillah. Al-Bukhari. Oi, tengok dapur. Okay. Jadi selepas tu, actually time tu, habis kontrak 4 bulan tu, saya mau disambungkan. Okay. Tapi dia minta lagi yang high sikit. Ajar bahasa Arab bro. Alamak. Masa ajar pendidikan Islam tu pun, aku buat laporan dalam Jawi tu, pakai Google. Demi Tuhan. Copy paste. Ustazah tu punya report dalam Jawi. Bayangkan kita yang SPM pun, yang kalau section C Jawi itu pun fail pak. Ini fully in Jawi. Sampai aku ingat sudah perkataan dia. Tarik, masa, tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, Kelas apa. Memang aku hafal sudah. Sebab so, balik-balik kaf, lam, sin, kelas. Memang hafal sudah. So pendek cerita, habis jadi cikgu tu, saya pergi interview SP8, immigration. Sempatlah saya kerja immigration dalam 2.5 years. Wow. Oh I see. Masa tu saya kerja immigration kat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur masa tu. Saya dulu lapor diri tu Kuala Lumpur automatic. Lama juga. Kak. Dia bukan kan selalu orang Sabah. Kita punya style asal Semenanjung Kuala Lumpur kan. Biarpun dia di Pahang, dia di mana tu kerja KL. Betul. Orang Sabah. Di Kedah pun di KL. Oh ya. Walaupun dia di Kelantan. Walaupun dia di Shah Alam. Si Aco kerja mana tu KL. Tapi saya betul-betul original Kuala Lumpur. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur punya immigration department. Dua tahun setengah. Then what makes you tidak bersama immigration lagi? Mungkin kau berhenti ke ataupun diberhentikan? Saya berhenti. Ini yang menarik dia. This is really interesting. Saya berhenti 24 jam notice. Masa tu kau belum kena sign untuk tetap dalam pension kah? Itu yang menarik dia lagi. Hari saya antar surat resign saya, hari itu saya sign saya punya tetap dan berpension. Alamak. Sampai kerani itu cuba untuk convince saya and pujuk saya tidak berhenti. Apa sebab kau berhenti bro? Saya betul-betul tidak tahulah masa tu. Kau lost interest kah atau macam mana? Lost interest and tidak juga boleh cap lost interest lah. Sebab itu pun saya minat juga benda tu. Kau ada girlfriend yang menarik kau? Tidak juga. Dia macam mana? Time tu saya sebenarnya sudah start aktif in dunia hiburan. I see. Ya, saya sudah start masuk industri. Bukan sebagai penyanyi, bukan sebagai pelakon, bukan sebagai pengacara, sebagai peminat artis. Saya masuk fans club. Bro, ini serius bro. Ini serius bro. Saya adalah orang yang paling aktif join fans club artis masa tu. Dan salah satu yang paling saya aktif is ZTF. Zizan True Fans. And
I was really close dengan Zizan before. Okay. Actually sampai sekarang juga lah. Okay, okay. Ya, lah, betul. Apalagi kau sudah era sekarang kan. Ini memang betul lah. Saya memang sangat aktif masa itu dengan ni. Jadi mungkin passion saya sudah start keluar di situ. Kau jadi presiden kan masa itu juga lah. Tidak, tapi saya ahli seumur hidup. Yuran dia 100 bro. Wow. Dapat t-shirt, stiker, sama kitchen. Masih boleh join kah? Sampai sekarang masih buka tuh. ZTF selamanya. Wow. Jadi itulah. Menarik kau bro. Begitulah. Jadi ini di KL lah. Ini di KL punya live. And then habis saya resign after 2.5 years. Saya merempat balik KK. Sebenarnya saya tiada. Ini amaran juga lah kepada yang tengah bekerja sekarang. Jangan berhenti sembarangan. Without any planning, any good planning. Sebab saya adalah antara satu contoh yang mungkin Tuhan bagi nasib juga lah kan. Orang bilang rezeki itu kan. Sebab masa saya berhenti, saya tiada planning bro. Saya tak tahu pun saya mau buat apa sebenarnya. So saya sempat, actually that time saya sempat anxiety. Sempat depressed. Wow. 2016. 2016. 2016. 2016. Kau macam ada menyesal jugalah. Penyesalan tu tipu lah kalau tiada. Macam, kenapa aku berhenti ya? Sebab masa tu saya macam belajar buat marketing. Saya tengok, macam best kalau bisnes sendiri ni. Tapi tiada planning ni. Main terjah. Tengok-tengok macam, best sekali berhenti-berhenti. Last-last bawa Uber. Okay. Di mana bawa Uber? Saya bawa Uber di KK masa tu. Saya tinggal di Bundusan. Tempat kawan saya. Kawan saya Melness. Dia kerja di Queen 1. Classmate saya. Dia lah yang tumpangan saya masa tu. Saya bawa Uber time tu. Tiada lesen. Oh, macam mana kau macam mana tu? Kau pinjam lesen kawan Uber ni kan? Uber account tu. Kereta siapa? Punya? Uber account kawan saya. Okay. And kereta kawan saya. Kawan saya Chinese. Perempuan. Dan mana? Saya pernah ambil satu penumpang, pelancong, orang putih di Tanjung Aru. Dia tanya, I thought you is a girl. Dia bilang, it's my fiance. Lepas tu dia terkejut bro. Wih, tunang orang Cina. Muka tentara orang Bugis. Kentara. Bro, jangan kentara. Jadi kentara. Tapi betul lah, itu experience. Dan sebenarnya berapa lama kau bawa Uber bro? Berapa lama kau bawa Uber? Tidak lama. Dalam dua. Time tu Uber very very new. Okay. Di KK. Time tu kalau sehari boleh bawa Uber, boleh dapat 200-300. Betul. Dia time tu baru-baru lagi ya. Yang kalau high demand, yang merah dalam maps tu. Tambang dari Imago pergi Suria time Christmas RM30. Wah. Wih, mahal juga bro. This is my experience. Masa tu banyak juga lah kumpul kan untuk backup-backup apa semuanya. Dan disitulah sebenarnya macam mana saya menemukan era Sabah. Inilah kau punya hasilnya sebenarnya. Dari saya bawa Uber tiada lesen tu, di situ sebenarnya saya dengar iklan pencarian penyampai pagi era Sabah yang pertama. Ini tahun berapa ni bro? 2016 ujung tahun. Dan awal tahun tu diorang buat iklan tu. Saya masa tu macam yang macam boleh ni. Try lah hantar video. And then saya dapat the best video for weekly. Dan kena panggil 6 terbaik lah. 6 terbaik sama-sama dengan Mat Sabah. Mat Sabah pun ada juga. Dan saya dengan Mat Sabah adalah penyampai pagi era Sabah yang pertama officially. That's why saya rapat dengan Mat sebenarnya. Begitu. Dia sudah, disitulah. Dia sudah masuk di studio. Dan kami had a very awesome 3 episode dengan dia. Yes. Kami all the way crack up sama dia juga. Saya mau hampir hilang napas. Dia betul-betul I really impressed with him, bro. Bagi saya, dia very talented in the industry of stand up di Malaysia. That's fact. Betul, the fact. Bukan dia semua orang boleh stand up. Macam for example, Haris Iskandar, different type of level, different type of audience. Betul. Dia something different, seriously, man. Seriously. Yes. Dia betul-betul doing the, dia betul curate and narrate dia punya jokes. Dia betul-betul guna the opening, the punchline, the you know. Dia betul-betul guna the concept of stand up. Yeah, stand up. Dengan dia punya premise. Yeah, premise. Di mana dia letak punchline dia, di mana dia callback, dia punya material semua. The thought process kan. Kemas. Betul-betul kemas dia buat. Makin lama makin berani, and dia start buat English pula. Betul. Which is sangat awesome. Yeah. Dia boleh relate walaupun dia punya ataupun broker dari English kan, everything kan dia boleh kasih relate. Jadi very good lah. Yeah, man. Sangat-sangat bagus. Relatable juga. Kau pun sangat bagus lah, bro.
bro. Sebab saya pun sebenarnya belajar stand up comedy dari Matt juga. Salah satunya dari Matt, dan dia ada satu kawan sebenarnya yang memang stand up betul-betul dengan dia, Ucup Kun, kalau kamu pernah dengar. Ucup? Ucup Kun. Ucup Kun. Ucup Kun ni dia motivator. Motivator. Di Cosmo Point. Cosmo Point. Dia sebenarnya adalah seperjuangan dengan Matt Sabah. I see. Dan saya belajar stand up sebenarnya daripada dorang. Ucup and Matt Sabah. Tapi Ucup tidak berapa tidak berapa outstanding. Dia, sebab dia ada kerjaya dia sendiri bro. Dia he's a lecturer, motivator. Okay. Actually comivator because comic motivator. I see. And dia juga adalah student punya advisor untuk masuk ke college tu. I see. Dia pegawai akademik. So dia buat stand up as a hobby. I see. Kita akan cerita dengan lebih lanjut bersama dengan Nan Era ni di part yang kedua dan ketiga, dan aku ada sedia game untuk kita main. Second part, third part. Aku mau tahu macam mana dia ini, sudah dia punya live semua ni kan. Kita sekarang pergi dunia dia sebagai DJ lah. Tengok macam mana dia pernah kena DM orang kan dah kan. Kena hantar-hantar paku-paku di rumah kan. I don't know, man. Right after this, of course, penaja kami adalah Zat Minuman Botani. Formulasi terkini berkaitan dengan pelbagai khasiat. Zat Minuman Botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Ya, sebetul. Zat Minuman Botani ini adalah RM65 sahaja. Yes. Kalau suka diskaun, dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod kami Kinabalu semasa check out. Yes. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Your systems are offline. Oh iya. Saya Raja Razi dari Oculus Go Singapore. Korang sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nombor 1 di Sabah.